satu, mic dua. Oke. Salon dulu. Kita bukanya apa jadinya kalau gini? Oke, gini aja deh. Ini gimana? Udah rekam kok. Udah on semua? Selamat datang di channel Bali Motoblog. Iya, Bali Motoblog ya. Iya, di sini ada dari Bali Baliku Otomotif DK8000 dan saya 3835. Oke, jadi ini kolaborasi pertama kita dan kebetulan kita langsung grebek salah satu pawang Vespa di Denpasar, Bali. Oke. Kenalkan di sebelah saya. Halo, saya Joshua dari Skuter Koloni Bali. Oke, siap. Joshua jadi mengingatkan saya tentang dia obok-obok. Oke, kita ngobrol santai aja di sini makin kok ya. Sambil kok aja biar enak kok ya. Oke, kok. Skuter Koloni. Saya dari dulu sering banget dengar Skuter Koloni tapi jujur pertama kali ke sini. Okay. Boleh cerita dikit enggak kok sejarah Skuter Koloni itu? Bagaimana dan kenapa namanya Skuter Koloni? Nah, kalau boleh tahu. Okay. Skuter Koloni ini lahir dari pertama dari komunitas Vesplore. Vesplore, Vespa Explore. Kita dari pecinta Vespa Matic, kita suka ride ke Sumba, Indonesia Timur, sampai Semarang. Okay. Wow. Ya, ada charity juga. Akhirnya lama-lama kita suka modif kan? Kenapa enggak? Ya karena saya salah satu ya akhirnya ya udahlah, saya buka coba di bisnis. Ini. Oke. Terus kenapa namanya Skuter Koloni? Nah, kenapa namanya Skuter Koloni? Karena kita berkoloni semua, ada kopi, ada bir, ada cuci, ada burger. Okay. Jadi ini kayak one stop gitu. Iya. Tapi idenya keren gitu ya. Sekalian servis, sekalian belanja. Pelingnya beda-beda. Betul. Teman semua kebetulan. Beda-beda semua. Smart solution. Satu koloni. Iya, satu koloni. Itu. Terus apa namanya? Langsung mungkin kita masuk ke mahakaryanya nih. Mahakarya. Iya. Ini karya pertama boleh ini ya? Karya pertama, betul. Bisa cerita sedikit mungkin mengenai sang Super Sprint. Super Sprint ini. Super Sprint ini adalah kita ingin mengusung modifikasi yang berbeda dari yang udah ada, yang ingin berbeda. Jadi kita jadi membuat swap engine yang dari GTS 250 kita swap ke Sprint. Oke. Itu ide asalnya. Itu ide asalnya. Nah, gitu. Terus kenapa milih turunnya pertama kali itu di ISF? Ya karena kebetulan tempat kita ini kan baru belum ada setahun. Dan untuk tahun ini untuk event nasional untuk skuter emang di ISF. ISF. Itu. Oke. Siap. Jadi siap, kita siap. Coba turunkan di ISF buat perkenalan sekalian menunjukkan modifikasi yang berbeda. Mengenalkan itu. Oke. Begitu turun langsung dapat yang terbaik. Iya, kebetulan sekali. Apa gelar-gelarnya yang terbaiknya? Kemarin di ISF juara 1 Good Looking sama Racing Looking. Oke. Lalu lanjut ke Surya Nation juara 1 lagi. Juara 1 di kelas Matic. Matic. Iya. Oke. Dengan konsep yang sama. Dengan konsep yang sama. Karena waktunya berdekatan gitu. Iya, saya ingat banget tuh saya sempat minta izin mau review cuman persiapan ke ya Surya ini Surya Nation ya, Surya Nation. Pas sudah selesai semuanya udah lebih tenang, akhirnya kesampaianlah hari ini kita kesini. Tuh, Yuna ada pertanyaan. Nah, ini kan belum ada setahun nih. Kapan itu tepatnya mulai? Kita mulai tepatnya persiapan Desember. Kita mulai opening running ini 1 Januari. 1 Januari. Enak 1 Januari. Banget ya. Per 1, ya. Okay, 1 Januari tahun ini. Dan kita juga membawa beberapa part yang tidak belum ada di Indonesia. Part-part ya, branded banyak dikenal. Betul. Yang ada di Taiwan, Thailand, Vietnam, Singapura kita bawa ke sini. Itu. Benar. Ya memang itu sih jadi biar lebih biar berwarna kali modifikasinya. Betul ya. Sekali. Biar jangan itu terus. Betul sekali. Benar. Karena modifikasi itu kan tanpa batas. Betul. Ya. Benar. Yang penting kita berkreasi, semua berfungsi, tampak bagus, rapi itu. Betul. Itu. Nah, untuk mungkin dua teman saya mungkin agak awam tentang Vespa ya, kok ya. Iya, saya sekali awam sekali. Iya. Jadi maksud saya begini, kok kan udah biasa menggarap modifikasi Vespa pasti di sini ya. Betul, iya. Kalau boleh tahu, yang punya Koko jangan dihitung deh ya. Yang paling ekstrim yang pernah Koko bangun apa?
pernah nggak tahu nggak? Lebih banyak ke sprint. Oh, lebih ke sprint. Sprint. Okay. Semua di sini emang Indonesia marketnya lebih besar di sprint. Oh, oke. Okay. Itu jadi ya kita lebih banyak customer untuk sprint. Sprint. Iya. Yeah. Di apain itu? Sprint biasa shockbreaker pasti ganti. Oke. Okay. Lalu part-part yang faktor pendukungnya itu pasti ganti. Iya, kecil-kecil. Iya. Iya. Kedua pelek. Oh, gitu, ya. Itu udah sudah paling kelihatan ya. paling kelihatan tuh. Nah, ini juga jadi pertanyaan saya ke setiap teman-teman yang saya interview mengenai Vespa. Pertanyaan saya seperti ini. Kenapa ambil Vespa Sprint? Nah, itu jawaban mereka beraneka ragam. Tapi kalau menurut Koko, kenapa kok? Kenapa sih anak-anak ini banyak ambil yang Vespa Sprint? Kenapa enggak S, Primavera, ya. Kayak gitu. Oh. Ya, karena Vespa identik dengan bentuk yang klasik itu lampu bulat. Kalau lampu kotak ini lebih futuristik. Oh. Ya, gitu. Antara klasik dan modern dia jadiin satu. Uh-huh. Ya jadilah Vespa Sprint ini. Oh, menurut saya sih begitu. Jadi klasik, ya Vespa yang dengan image-nya klasik dapat. Tapi modern. Nah, dengan engine yang baru, model baru, futuristik. Oke. Terus. Ini banyak saya dapat bukan pertanyaan sih ya. Beberapa teman yang megang Sprint ini juga betul. Sekarang mulai shifting nih karena sudah mentok modifnya, udah nggak bisa diapain lagi. Iya. Sprintnya pada dijual. Ngambil GTS. Betul sekali. Mantan pesahal. Kalau boleh tahu ya selain mentok itu alasannya betul. Kenapa pindahnya itu ke GTS? Maksud saya. Kenapa GTS itu, ya? GTS itu kan nggak usah banyak ya, ada GTS 150, ada 200, 250, 300. Nah, ya, lebih GTV tepatnya itu. Mereka pindahnya kemana sih itu? Karena untuk market Indonesia yang di dealer banyak terjual ya harga juga cukup terjangkau ya GTS 150 iKit. Oh, 150 yang terbaru dengan mesinnya yang udah baru 4 valve kan? Oke. Lebih terus, halus. Tapi dari tampilan bodi sama aja ya? Bentuk sama. Cuma mesinnya mesin aja ya? Beda. Oh iya. Terus lagi suspensi belakang kan dia dua. GTS lebih stabil. Berarti cost modifnya lebih mahal ya? 3 pakai shockbreaker harganya? Iya, 3. Iya, iya. Iya. Olin siapa sih ya? Oh iya, ini juga mungkin sekilas. Jadi seperti yang tadi kita ngobrol di belakang kamera tadi. Untuk untuk part-part. Mungkin teman-teman banyak taunya part itu aja. Nah mungkin ada nggak mungkin Koko punya referensi lain. Contoh deh kita ngomong Marus. Betul. Selain Marus ada apa lagi sih kok? Selain Marus ada HD Course, okay. Ada WSF, R Mini. Oh. Itu banyak merek. Banyak merek ya? Pelek banyak jenisnya. Oke. Gitu. Terus kalau untuk perintilan, karena kebanyakan pakai Celioni. Betul. Terus kalau yang Celioni itu apa namanya V? Ada V-Custom mungkin, ya, Painting Indonesia. Oh, V-Custom Indonesia. Selain itu ada? Ada Outro. Outro itu dari? Outro dari Taiwan. Ada HD Course. Oh, HD Course ada juga. Ada Tony Scooter Vietnam. Oh, Tony ada Bass Balloon Thailand, ada. Oh, banyak sebenarnya ya. Betul. Oke, kalau dari sisi shockbreaker? Shockbreaker, Ohlin pasti, ya. Selain Ohlin? Zilioni. Oke, jarang masih itu. Bitubo. BGM, ya, Pitubo itu merek skuter ya? Pitubo lebih ke shockbreaker ke Vespa dia, ke skuter. Okay. Itali. Nama salah satu community kan Pitubo. Pitubo. Bali, Born Up, Tune Up kalau nggak salah. Mungkin ada. Iya. Lasatannya. Pas dipasin. Nah, selain jualan offline nih kok, jualan online juga ada. Betul. Kita Tokopedia, Bukalapak. Direct langsung WhatsApp, ada timnya juga semua. Okay. Sip. Pokoknya dilancarkan semua lah. siap. Terus habis itu apalagi mungkin ya? Saya tertarik ngelihat dari shockbreaker-nya si Olin Celia yang depan ya. Oke. Nah, itu kobra itu kan benar-benar special order itu. Betul, ya? Special custom special dari custom. Orang Olin yang sudah punya certificate. Oh, dia udah license-nya gitu. Kita emang jadi all-in itu kita mesti order, dia tanya dulu rider weight-nya berapa. Oh, gitu. Begitu. Untuk spring-nya, kekuatan spring-nya. Okay. Jadi orang beli nggak sekedar beli terlalu lembek atau terlalu keras. Okay. Jadi dia emang bisa custom warna juga. Oh, hitam, gitu. Kuning. Tapi all-in identiknya itu ya. Iya, kalau di Vespa untuk saat ini mungkin karena yang berbeda ya akhirnya ini. Oke. Di luar aftermarket ya. Iya. Soalnya all-in kalau berubah warna
kayak bukan Orleans ya di sini. Iya, iya. Orleans itu cuma kuning, gue ada Orleans warna lain ada juga bener ya. Ada. Oke. Terus mengenai ini kita sedikit kemarin saya sempat juga ngebaca dari teman-teman yang jualan juga di sosial media mengenai pemalsuan. Betul, nah, pemalsuan. Kalau di Bali terutama ya, karena betul, setahu saya Bali ini benar-benar disorot sama komunitas Vespa karena betul, anak-anak di Bali itu modif Vespanya itu iya, enggak setengah-setengah. Iya, enggak setengah-setengah sekali habis-habisan gitu kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu di Bali itu sebenarnya banyak enggak sih part-part yang ya bisa bilang KW1, KW2 atau palsu lah kasarnya? Iya, sebenarnya ada. Ada ya? Ada. Oh, cuma okay, mungkin beberapa udah di warning. Mungkin mereka udah mengurangin juga. Oke. Ya, ya kalau bisa janganlah ya karena berhubung ke safety ya. Betul. Ke safety, ya. Betul. Ya. Terus juga pemalsuan juga tidak menghargain yang punya brand benar, ya. Benar. Itu sih. Ya. Jadi saya selalu ingat dengan pepatah ini, bergayalah sesuai dengan dompetmu. Betul. Isi kantongmu. Lebih baik beli mahal puas, ya kan? Jual bekas masih ada nilai ya, beli palsu nggak ada nilai ya. Benar, sia-sia. Benar. Itu malah makin turun nilainya. Makin turun. Ya, itu malah dibully ya. Makanya, itulah. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan lagi? Udah cukup sih. Cukup? Satu lagi. Nah, ini kemarin kan sudah juara di Surya Nation ini. Apa planning lagi ke depannya? Planningnya mungkin tahun depan. Iya, kita persiapkan ke Vespa World Day. Oh iya. Vespa World Day kan di Bali. Iya, di Bali. Di Bali. Iya, iya. Pertama di Asia, pertama di Indonesia. Pertama di Bali. Wow, oke. Itu sekitar bulan Juli. Oh, Juli tahun depan. Juli tahun depan. Catat ya. Nah, catat. Itu bakal banyak datang itu. Jutaan orang Vespa seluruh dunia. Wow. Nah. Orang ngelihat Vespa, kita ngelihat, wow, betul, konten semua. Iya. Terus, kalau ini udah mempersiapkan sesuatu nih buat. Iya, kebetulan kita lagi godok terus nih. Apa yang bisa kita untuk upgrade lagi, untuk modif, memperkenalkan lebih beda lagi, Udah dapat bocoran nggak kira-kira siapa aja yang bakal datang? Datang apa dari ke Bali apa namanya itu Vespa World Day pasti seluruh dunia datang ya dari Jerman Italia semua ya siap tapi produk Vespa sama bukan ya ini universal misalnya Sprint ini di luar juga sama ada bukannya Sprint juga ada Jepang di Indonesia aja gitu kayak. Ada kayak Sprint ini mungkin ada di negara lain Sprint 125 sih saya nggak ada Sprint 150 dan kayak di mesin itu ya di Singapura di mana di Singapura tentunya lebih banyak GTS. GTS ya. Di luar lebih laku GTS. Sprint ini market lebih ke Asia. World Day itu memang seluruh dunia ya. Seluruh dunia nanti itu. Mirip kayak apa kan ada bocoran lokasi Lokasi Sanur. Sanur. Oh, enggak matahari terbit. Dua itu aja mana lagi? Itu di hotel. Ada di belakang hotel kan ketutup itu sekarang di Hayat kan dia ditutup nah iya, di sana di Surya Nation kan di sana di mana bisa di belakang Nusa iya bisa di Sanur. Sanur di Sanur kamu ke Nusa Dua ya dinantikan aja nanti yang depan sekarang salah Bali Beach Bali Beach ya bisa jadi salah satu lapangan golf ya kan dia brandnya Vespa gitu ya pasti di hotel lah mungkin ya itu kebanggaan kita lah yang tinggal di Bali ya Pulau Bali menjadi satu kesempatan habis-habisan berarti ya semoga lancar juga amin mudah-mudahan ya semua lancar jadi jangan lupa lah nanti info-info kita ya pas ada acara tolong bantu ingetin jadi kita biar turun semua juga meliput ya, juga nanti kandar gitu kok ya nanti ya siap, siap sama-sama tuh kita dari Bali Motoblog siap siap bahu-bahu deh oke deh ya ada lagi pertanyaan kawan-kawan sementara itu dulu oke ya udah kalau gitu kok terima kasih banyak kok waktunya sorry mengganggu terima kasih ya udah oke guys saya rasa demikian saja dulu interview singkat mengenai Skuter Koloni dan mahakaryanya Skuter Koloni 250 nya jadi tunggu saja kejutan selanjutnya seperti apa ya oke terima kasih sudah menonton video singkat ini nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a nice day. Bye-bye. Thank you, Coach.